Unjuk rasa menolak konferensi tingkat tinggi G20 telah berlangsung 2 hari. Aksi protes dilakukan tidak jauh dari lokasi berlangsungnya KTT, Jumat sore waktu Hamburg. Demonstran dan polisi kembali terlibat bentrok di mana massa bertindak anarkistis dengan membakar sejumlah mobil, barikade dan juga fasilitas umum. Mereka juga mencoba memblokir jalur yang akan dilalui delegasi peserta KTT G20. Kendaraan delegasi Kanada dan konsulat Mongolia dilaporkan ikut rusak. Sebelumnya polisi telah menangkap 29 demonstran yang terlibat kerusuhan. Petugas juga menggunakan meriam air untuk menghalau demonstran. Ada sekitar 20.000 personel polisi yang diterjunkan untuk menangani ribuan demonstran, namun aksi pengunjuk rasa belum mampu diredam seluruhnya. Kelompok anti-kapitalis menolak KTT G20 lantaran dinilai gagal menjadi solusi atas banyak masalah yang mengancam perdamaian dunia. Bahkan polisi.